Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Siapa? Gila, oh ya, silakan gila. Siap berat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah berdoa. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dan kegiatan kita pada pembelajaran hari ini diberi oleh Allah SWT. Oke. Ya, selanjutnya Pak Agus selalu mengingatkan untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi COVID-19 dan ya. Kita juga yang berangkat hanya separuhnya atau setengahnya ya, tetap menjaga 5M. Oke, sebelumnya saya akan mengecek kehadirannya dulu. Arena ada Arena, hadir ya, Ariska, Araya, Arya, Dina, kan? Hikmah, terus Galam, Eva, Efra ya, Efra, Safira, Salsa, Sofi, ada ya. Oke, sudah hadir semua. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita yel-yel dulu untuk menambah semangat pada pagi hari ini. Ya. Siswa Indonesia sehat berkarakter luar biasa. Oke, terima kasih. Ya. Kita akan mulai. Kemarin ada yang masih ingat pelajaran apa yang kita pelajari? Bapak-bapak? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Safira. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, di situ apa saja yang dipelajari? Organ pencernaan. Ya, kemudian apa lagi? Masih ingat? Yang kita makan ternyata ada yang tidak sehat. Ini ada kaitannya dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang zat adiktif. Kamu sebelumnya sudah membaca apa itu zat adiktif? Coba, Arya sekarang, apa itu zat adiktif? Zat adiktif merupakan bahan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah berlebih. Ya, jadi memang sengaja ditambahkan ke dalam makanan. Jadi ada yang memang baik dan ada juga yang bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan kita kalau kita memakan yang adiktif yang salah berlebihan. Oke, ya kita akan lihat untuk tujuan kali ini ya, yaitu yang pertama nanti melalui penyelidikan siswa dapat mengidentifikasi berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman dengan benar. Oke, nah nanti ada penilaian, penilaiannya ada tiga. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Oke, kita akan mulai. Ya, silakan kamu siapkan bukunya, buku tulis maupun buku teksnya, dan juga kemasan makanan atau minuman yang sudah kalian bawa. Kita lihat layanan berikut ini. Silakan kalian termati layanan berikut. Ya, silakan. Bahaya pemanis buatan pada jajanan anak. Orang tua sering melihat buah hatinya jajan di luar rumah untuk membeli aneka minuman atau makanan. Ya, itu kita sudah sedikit menyaksikan tayangan video ya
pemanis ya, pemanis ya, sintetis yang pemanis. Nah, itu hanya salah satu contoh saja untuk yang sintetis. Nah, apa sih mungkin dampak dari mengonsumsi zat aditif sintetis tersebut? Atau yang mau menjawab, oh, apa namanya? Alena ya, silakan Alena. Ya, seperti tadi juga lihat bahwa ternyata bisa menimbulkan berbagai macam penyakit atau gangguan dalam tubuh kita. Untuk berikutnya, silakan kalian mengelompok dengan kelompoknya masing-masing seperti kelompok yang minggu kemarin. Silakan. Ya, kalian akan. Keluar dari rumah. Perhatikan untuk LKPD-nya. Jadi nanti kalian golongkan ke dalam apa? Zat aditif alami atau buatan. Kemudian di situ termasuk apa? Ada pemanis, kemudian pewarna dan sebagainya. Kamu lihat di bungkus makanan tersebut. Silakan selama mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya. Jurnal yang sudah saya bagi sudah bisa ya, jadi bahan referensi ya. Sudah saya bagilah, saya cukupkan. Nanti kalian presentasi ya, presentasi ke depan, membacakan dan hasilnya nanti kita tempel di depan sebagai laporan atau pembelajaran bahwa kita. Buatan sebagai pemain musik, perisai sintetik buatan
termasuk pemanis, pengawet, termasuk zat ADD kekuatan, termasuk zat ADD juga terkondisinya sebagai pemanis. Ya. Siswa Indonesia sehat. Silakan Mas Arya untuk memimpin doa. Ya, doa.